sampai kokongnya jatuh ya saking semangatnya. Let's clap lah. Clap. Dicari banyak orang, dikejar media, Sirajuddin Mahmud, suami dari Zaskia Gotik yang kini dilaporkan karena dirinya tak bertanggung jawab dan tak mengakui anak dari wanita lain bernama Vera Nolisia atau biasa dipanggil Ines. Kali ini Sirajuddin Mahmud siap tes DNA. Namun, pasca kesiapan Sirajuddin Mahmud diungkapkan pengejarannya untuk tes DNA, nampaknya para netizen kasihan kepada Zaskia Gotik. Zaskia Gotik tengah hamil anak kedua dari pernikahan bersama Sirajuddin Mahmud di tengah gosip seperti ini. Ines, wanita yang mengaku dihamili Sirajuddin Mahmud ini menyebutkan Sirajuddin Mahmud sering nginap di kos-kosannya. Bahkan saat mengungkapkan kepada Sirajuddin Mahmud dirinya hamil, Sirajuddin Mahmud meminta Ines untuk menggugurkannya. Hubungan Ines dengan Sirajuddin Mahmud diawali dari perselingkuhan saat Sirajuddin Mahmud masih berpacaran dengan Zaskia Gotik. Bahkan, Ines pun mengaku dirinya hamil saat Gotik tengah hamil 3 bulan. Saat itu, Sirajuddin Mahmud memang menyebutkan dirinya tak bisa menikahi Ines karena sudah akan menikah dengan Zaskia Gotik. Di tengah kebahagiaan Zaskia Gotik yang kini tengah hamil anak kedua dari pernikahannya bersama Sirajuddin Mahmud, Sirajuddin Mahmud menikahi Zaskia Gotik dengan status tunda beranak satu. Namun kini kebahagiaan Zaskia Gotik terganggu dengan gosip Sirajuddin Mahmud mempunyai anak dari wanita lain selingkuh dari Zaskia Gotik saat Zaskia Gotik hamil anak pertamanya di kehamilan ketiga bulan. Sulit dihubungi, namun kini Sirajuddin Mahmud mengungkapkan dirinya ragu punya anak di luar nikah dengan Ines. Bahkan Sirajuddin Mahmud tak mau menunda lagi siap tes DNA untuk membuktikan kalau Sirajuddin Mahmud bukan ayah dari anak Ines. Para netizen memberikan dukungan dan doa kepada Zaskia Gotik. Kasihan Zaskia Gotik senasib dengan Citra Kirana. Hai, ini aku lagi cobain sate taichan kekinian yang ada di Balikpapan. Kebetulan kita lagi di Balikpapan, makanya ini aku mau cobain. Ini namanya sate taichan apa? Yummy. Yummy di? Di Komplek Wika, Balikpapan. Betul, yuk cus buruan kita cobain. Oh, udah ada yang kosong satu ya, saya. Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.